Jeroan memang lezat disantap di dalam menu sop, soto, atau kudapan yang digoreng. Jeroan sendiri adalah sebutan lain untuk organ internal hewan potong yang dapat dimakan manusia, meliputi ayam, bebek, kambing, dan sapi. Namun tahukah Anda bahwa jeroan memiliki efek samping sehingga dapat memperburuk kondisi kesehatan Anda bila dikonsumsi melebihi porsi yang dianjurkan? Jika belum bisa menghindari diri dari konsumsi jeroan, mulailah dengan mengurangi porsi konsumsinya. Batasi konsumsi jeroan menjadi porsi mini atau kurang dari 85 gram sekali dalam sebulan. Anda ingin tahu efek samping apa yang ditimbulkan jika kita mengkonsumsi jeroan secara berlebihan? Untuk itu, cari tahu jawabannya di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Nah, pemirsa di rumah. Kami sedang liputan di daerah Kampung Pulau yang bekas terkena banjir. Liputannya bertema tentang cara sehat mencuci tangan. Saya tidak sendirian sama si Jody. Bung Jody. Nasinya belum masak kan? Kalau gitu ambil. Jadi kamu. Bro. Artis suka manis sih, suka sih. Artis bisa sebutannya. Artis suka manis. Artis suka manis. Manggis adalah salah satu buah yang sangat disukai masyarakat. Ya, Jodin PO Italia. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Bang Alfan. Artis suka manggis. Manggis adalah salah satu buah yang sangat disukai masyarakat di tanah air. Rasa manis dan sedikit kecut menjadi ciri khas dari si ratu buah. Bukan hanya rasanya saja yang segar, buah manggis mengandung banyak nutrisi, baik bagus. Ngomongnya rasa on dua, sama lu enak. Jadi apa kayak rasanya? Enak banget. Ini lama-lama enggak rasa habis nih berarti. Ini udah habis ini. Laptop rusak. Sampai jam 2 siang lighting man. Switcher. Ini dia pasangan romantis, satu nasi kotak berdua tuh. Kan romantis sekali kan? Tuh, ya. Pasangan paling romantis pokoknya dah. Halo Jody.